Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang akidah Islamiyah, yaitu adalah sihir gitu ya. Kalau kita bicara tentang sihir, tentu ini adalah termasuk khawarikulil adat. Artinya khawarikulil adat itu adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan gitu. Sesuatu yang keluar dari kebiasaan gitu. Misalkan api seharusnya panas itu jadi dingin, itu adalah keluar dari kebiasaan. Seperti halnya yang terjadi pada siapa? Pada pembakaran Nabi Ibrahim gitu. Nah, api tersebut menjadi dingin, itu adalah keluar dari kebiasaan. Lalu banyak sekali hal-hal yang apa namanya, yang keluar dari kebiasaan tersebut. Nah, lalu apa saja yang perlu diketahui dari khawarikulil adat? Nah, itu ada tiga gitu ya. Yang pertama adalah subjeknya, yaitu pelaku dan namanya. Lalu yang kedua adalah predikat. Predikat itu adalah pekerjaannya. Yang ketiga adalah tujuannya gitu. Atau suka disebut juga objek. Nah, dari semuanya itu ada yang halal, ada yang haram gitu. Halal digunakannya dan haram digunakannya gitu. Misalnya kemarin sudah dibahaskan, yaitu sihir gitu. Sihir yang sifatnya haram. Dari itu simia, himia, hindi, yamani, tilasmat, roki, azimat, istihdamat, wipi, watak makhluk. Nah, itu semuanya adalah kategori yang haram gitu. Haram digunakan. Lalu ada yang halal gitu digunakan. Misal kita baca sholawat, baca doa, baca hijib gitu, baca asror, istighosa gitu, tawasul, membacakan asmaul mubarakah. Nah, ini boleh digunakan gitu, asal yang apa tujuannya itu adalah untuk sesuatu yang baik gitu. Karena pernah kan Rasulullah juga itu ketika terkena sihir, itu Rasulullah mengobatinya dengan dengan bacaan Al-Qur'an gitu. Karena apabila kita mengobati sihir dengan sihir lagi, kan kemarin juga itu adalah haram gitu. Nah, ketika kita terkena sihir dan kita obati dengan namanya hal-hal yang baik ya, baik itu dari Al-Quran, baik itu sholawat dan sebagainya yang sifatnya untuk kebaikan, itu adalah dihalalkan. Nah, seperti sholawat, doa, asror, hijib gitu, itu semua hal-hal yang dihalalkan gitu. Tentunya kita perlu melihat ini
bacaan ini adalah halal atau haram. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita gunakan ayat Quran tapi tujuannya untuk melet misalkan gitu. Itu halal atau haram? Nah, itu bisa kategori haram walaupun apa dari ayat-ayat Quran gitu. Itu kalau misalkan tujuannya untuk sesuatu yang buruk gitu. Nah, misal lalu di sini ada apa namanya? Pengguna gitu atau subjek daripada kurikulum adat yang sering kita ketahui mungkin ya. Nah, salah satunya di sini adalah ada yang dinamakan dengan irhas. Ya, kalau irhas itu biasanya yang dilakukan oleh calon nabi gitu. Ya, misalkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan ke Syam gitu ya untuk berdagang dengan siapa? Dengan pamannya. Beliau dinaungi dengan awan gitu. Nah, kalau secara nalar masa awan bisa apa? Bisa mengikuti manusia gitu. Terus menerus selama perjalanan. Itu keluar dari adat. Adapun kalau selewat mungkin bisa jadi karena apa? Awan itu bergerak gitu ya dengan tergantung angin gitu. Nah, lalu pernah juga ketika Rasulullah berteduh, pohon apa? Pohon meneduhinya gitu. Merunduk gitu. Nah, itu ada apa? Kejadian-kejadian pada calon nabi gitu. Nah, itu disebutnya irhas gitu. Itu subjek. Lalu di sini ada mukjizat gitu. Mukjizat. Nah, ini terjadi kepada siapa? Kepada nabi gitu. Nah, misalkan ketika zaman Nabi Musa mungkin ya. Nabi Musa itu membelahkan lautan. Kalau dengan apa? Dengan menghentakkan tombak. Kalau secara nalar itu tidak mungkin gitu. Namun dengan adanya khariqul adat, dengan kodratnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa terjadi gitu. Seperti Rasulullah pernah untuk membuktikan kerasulannya, kenabiannya gitu. Coba katanya simpan apa matahari di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri. Itu kan bisa gitu. Dengan kodratnya Allah, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut dengan mukjizat. Lalu Rasulullah pernah gitu kan ketika sahabatnya kehausan ingin minum gitu. Rasulullah apa? Cuman memukulkan tongkat ke batu, langsung keluar mata air gitu. Lalu apa? Ketika Nabi Musa tongkatnya bisa menjadi ular yang sangat besar gitu. Itu juga adalah suatu khariqul adat gitu. Khariqul adat yang menjadi mukjizat. Atau mukjizat itu apa? Sebagai yang mengalahkan gitu. Mu'ajiz gitu. Yang mengalahkan atau menghinakan kepada lawannya gitu. Itu adalah yang bisa dilakukan oleh nabi gitu. Pelakunya adalah nabi. Gak bisa manusia biasa, oh ini adalah mukjizat dari Allah. Gak bisa seperti itu karena yang memiliki mukjizat adalah nabi gitu. Lalu ada karomah. Nah, kalau karomah dilakukannya itu oleh siapa? Oleh waliullah gitu. Wali
Nah, lalu siapa yang bisa mengetahui ini wali, itu wali, gitu. Nah, itu hanya wali sendiri, gitu. Artinya, gak bisa orang biasa mendefinisikan bahwa itu adalah wali, gitu, pada seseorang, gitu. Orang biasa gitu, karena yang bisa menyebutkan dia itu wali adalah wali sendiri gitu. Nah, lalu setelah diketahui bahwa itu wali, nah itu bisa tersebar dengan apa? Dengan masyarakat yang ada di sekitar tersebut gitu. Itu karomah. Ya, semisal kan kalau zaman dulu kan ada wali songo di tanah Jawa ini. Nah, itu apa? Banyak sekali gitu karomah yang timbul gitu. Katanya ada pembicaraan wali itu bisa sampai ke Mekah dari Jawa itu hanya masuk ke sebuah lubang gitu. Dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya satu beberapa menit sudah sampai di Mekah gitu. Itu karomah gitu. Yang artinya hanya bisa didapatkan oleh wali gitu. Terus ada namanya itu adalah maunah. Nah, ini dilakukannya oleh siapa? Oleh mukmin soleh gitu. Nah, yang disebut atau apa yang bisa didapatkan oleh mukmin soleh itu adalah maunah. Maunah itu apa? Itu adalah artinya pertolongan gitu. Nah, misalkan ketika ada penjahat gitu ya datang misalnya. Nah, lalu orang soleh atau mumin soleh tersebut berdoa supaya tidak bisa dilihat oleh siapa, oleh penjahat tersebut gitu. Nah, itu bisa terjadi dengan apa? Dengan maunahnya, maunah dari Allah gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, lalu yang sering disalahgunakannya oleh orang lain itu, oleh manusia saat ini itu adalah mukjizat. Padahal ada ketika terjadinya pada mukmin soleh itu adalah maunah gitu. Lalu selanjutnya gitu, ada apa kata yang dinamakan dengan istidraj atau ihana gitu. Nah, ini terjadi hanya pada orang fasik gitu ya, atau kafir, mukmin fasik atau kafir gitu. Nah, ini bisa terjadi gitu. Apa namanya, khuarikulil adat. Namun ihanah, arti ihanah itu menghinakan gitu, menghinakan ya dirinya sendiri gitu. Nah, ini biasanya yang terjadi yaitu kalau ihanah ini adalah meramal misalkan. Lalu ketika meramal kejadian, nah itu adalah termasuk ihana gitu. Artinya dilakukannya oleh kafir atau mukmin fasik. Nah, dari perilaku tersebut gitu, ini ada yang kategori halal, ada yang kategori haram. Nah, yang halal seperti yang disebutkan tadi gitu, dari mulai irhas, mukjizat, terus karoma, mauna. Nah, itu semua yang empat tersebut itu adalah
pelaku-pelaku atau yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, dan itu dikategorikan halal gitu. Nah, kalau yang haram itu adalah yang ihanah, artinya yang dilakukan oleh kafir dan mukmin fasik. Nah, yang akan terjadi perilakunya itu kalau misalkan oleh orang-orang kafir adalah bisa terjadi sihir simia, bisa terjadi sihir himia, bisa terjadi sihir hindi, bisa terjadi sihir tilasmat, bisa terjadi sihir hoki, azimat, istihdamat, witik. Nah, lalu walaupun istilahnya gitu, misalkan orang kafir menggunakan sholawat, misalkan doa atau asror, hijib, istighosah, tawasul. Nah, itu walaupun menggunakan seperti itu adalah ihana, dan itu akan haram terjadinya gitu. Ya. Dan tentunya itu bakal tujuannya juga bukan untuk kebaikan gitu. Ya, seperti itu yang terjadi pada khawarikulil adan. Nah, biasanya kalau objeknya itu sesuatu, kalau misalkan yang dilakukan oleh siapa? Oleh mukmin fasik atau kafir, itu adalah bermaksud untuk mencelakakan orang lain. Nah, ini yang menjadi haram gitu, sangat haram gitu. Nah, itu gitu ya. Artinya kita perlu gitu, perlu melihat siapa pelakunya, apa yang dilakukannya gitu. Lalu apa tujuannya? Itu yang perlu diperhatikan ketika ada terjadi khawarikulil adat pada orang tersebut gitu. Nah, ini misalkan orang tersebut bisa menyembuhkan ini langsung gitu. Dipercaya bahwa orang tersebut punya mukjizat gitu, punya karomah. Itu sering gitu, sering diucapkan. Padahal yang memiliki mukjizat itu hanya nabi, yang memiliki karomah itu hanya waliullah gitu. Nah, misal orang jarang, nggak pernah sholat misalkan, namun bisa mengobati misalkan lumpuh gitu. Ketika dipegang langsung sembuh lumpuhnya. Nah, itu nggak bisa kita kategorikan dia itu memiliki mukjizat gitu. Tapi bisa jadi itu adalah ihana, artinya karena biasanya kalau mukmin pasti orang kafir itu menggunakannya dengan bantuan dengan setan gitu. Nah, itu karena biasanya kalau khawarikul adat dengan misalkan sihir gitu ya, itu biasanya ada sangkut pautnya dengan setan gitu. Itu yang terjadi gitu. Nah, itu yang perlu dihindarkan oleh kita. Kita nggak bisa istilahnya mengkategorikan dia itu sakti, mengkategorikan dia itu memiliki ini, memiliki itu. Yang jelas itu kita koreksi gitu, pelakunya siapa, apakah orang yang benar-benar boleh atau halal dalam syariat Islam atau haram gitu. Lalu pekerjaannya ini boleh atau tidak gitu dilakukan itu dalam syariat Islam. Lalu
objeknya ini baik atau buruk gitu. Nah, itu yang perlu dikoreksi dalam kurikulum adatul, dalam sihir gitu. Dalam materi apa istilahnya ya, yang keluar dari adat. Itu saja yang bisa disampaikan daripada apa materi kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.